Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya Bagus Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara memperbaiki mercon spetus ya Mas Bro. Dan mercon spetusnya sudah ada di depan saya ya, seperti ini ya Mas Bro. Ini sudah lepas ya Mas Bro, dikarenakan saya semprotkan terlalu banyak jadi lepas ya Mas Bro. Karena ini merconnya sudah lama ya, dari bulan Ramadan kemarin ya Mas Bro, seperti ini. Jadi untuk isolasinya sudah tidak kuat Mas Bro. Akan saya memperbaiki ya, cara memperbaikinya Mas Bro. Oke, sebelum saya memperbaikinya, jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang. Dan saya lebih semangat lagi membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semuanya. Oke, untuk bahan-bahannya sudah saya persiapkan Mas Bro. Ada botol aqua ya, yang ukuran kecil, isolasi atau lapan yang berwarna putih, dan semprotan spetus. Biasanya teman-teman bertanya ya, Bang, semprotannya itu pakai apa Bang? Kalau ini saya pakai dari bekas parfum ya Mas Bro. Dan teman-teman biasanya juga bertanya untuk beli satu botol spetusnya itu di mana Bang? Kalau di sini saya beli di toko bangunan ya, sangat banyak sekali. Saya gunakan yang berwarna ungu Mas Bro ya. Untuk mereknya merek Jagoan seperti itu ya. Sangat lumayan banyak. Untuk satu botol itu harganya 8.000-an Mas Bro. Dan bahan selanjutnya adalah pisau seperti ini. Oke, langsung saja proses memperbaikinya Mas Bro. Untuk mercon spetusnya seperti ini ya, ini sudah lama jadi berkarat ya Mas Bro, seperti ini. Jadi untuk isolasinya mudah lepas ya, akan saya ganti ya Mas Bro menggunakan isolasi yang seperti ini ya, karena sudah lama jadi wajar saja Mas Bro ya, sudah bisa lepas ya Mas Bro. Oke, untuk cara pertama tinggal kita hilangkan ya Mas Bro yang ada botolnya seperti ini. Atau isolasinya kita hilangkan dulu ya Mas Bro. Akan kita ganti. Nah, seperti ini ya. Kita hilangkan. Oke, yang satunya. Kita lepas ya Mas Bro ya. Seperti ini. Oke, kita lepas ya Mas Bro. Oke, seperti ini ya. Untuk lapisannya kita lepas. Dan isolasinya juga Mas Bro seperti ini ya. Ini tinggal proses penyambungan lagi Mas Bro. Seperti ini ya, sudah lama sekali. Oke, seperti ini Mas Bro ya. Untuk proses selanjutnya tinggal kita pasangkan lagi ya, seperti ini. Untuk isolasinya sudah saya lepas. Oke, untuk proses selanjutnya tinggal kita kasih isolasi lagi ya.
Oke mas bro, sesudah saya isolasi ya. Lanjut lagi, sekarang pemotongan aquanya mas bro ya, sebagai pelapisan. Oke mas bro, seperti ini ya, tinggal nanti kita bakar, lalu kita bakar ya mas bro sampai lengket ya. Proses selanjutnya adalah proses pembakaran mas bro. Lanjut. Oke, langsung saja kita bakar. Oke mas bro, ini dia hasilnya. Sudah rata ya mas bro, tadi sudah saya bakar. Oke, seperti ini ya. Sangat lengket sekali mas bro. Oke, akan kita tes ya mas bro. Dan seperti apa ya, suaranya masih mantap atau tidak. Lanjut, kita tes di luar ruangan mas bro.